Yo yo yo, what's up itu? Balik lagi sama gue Michael dari Mainanku. Hari ini kita mau bikin diecast review lagi ya. Kali ini diecast yang kita akan review dan unboxing adalah ini, yaitu seri namanya Checkmate ya kalau nggak salah. Ini gue punya dapat dua. Tadi pagi pas jalan pagi dapat yang ini, ya yaitu 2007 Ford Mustang ya. Kalau ini dapatnya sudah lama yang Ford Fiesta. Tapi sebenarnya ini seri ada beberapa ya, ada 9. Nanti gue taruh gambarnya di sini. Ting. Ya. Dan ada juga yang putih. Tadi ketemu di Bukalapak gambarnya. Gue taruh di sini. Ting. Oke. Ini kita akan unboxing dan review di angle yang di bawah situ. Oke, nanti lanjut lagi. Yow. Oke guys, kita akan mulai unboxing Hot Wheel dari seri Checkmate ini ya. Sementara gue cuma punya dua. Di seri ini ada 9 Hot Wheel yang warna hitam. Dan tadi nemu juga di Bukalapak ada yang jual 3 warna yang putih ya. Sementara gue cuma punya yang warna hitam 2 ini saja ya, yaitu 2007 Ford Mustang dan Ford Fiesta 2012 ya. Ini termasuk keren juga. Ada dua lagi sebenarnya yang gue incer dari 9 seri yang hitam ini, yaitu King Kuda sama yang satu lagi Volkswagen Beetle ya. Kalian kalau lihat di awal video yang gue kasih fotonya, di situ ada dua King Kuda dan VW Beetle yang berbentuk warna kayak gini hitam ya. Nanti kalau dapat mungkin nanti gue review lagi. Oke. Sekarang kita akan unboxing saja dari yang ini dulu ya, Ford Mustang 2017 yang baru dapat tadi pagi pas jalan pagi. Kita akan buka dulu, kita singkirin dulu ininya ya. 2017 ini gambarnya kuda ya. Berarti ini ponnya kuda, oke. Kita akan unboxing dulu. Ya. Kemarin juga sempat lihat yang 4WD apa gitu namanya di Alfa Midi, cuman gue karena kurang gitu suka bentuknya jadi gue nggak ambil ya. Kemarin gue cuman pas ke Alfa Midi itu pas ketemu yang 4WD itu ketemu THR berbentuk kayak Hammer, gue taruh di sini ya fotonya. Ting. Itu gue nggak ambil yang itu, gue cuma ambil yang THR-nya saja ya. Oke, okay. Kita akan unboxing dulu ini. Aduh, susah sekali ya. Oke, okay. Sudah keluar. Kita taruh mobilnya di solar rotation ya. Oke, okay. Kita akan zoom in. Mobilnya seperti ini ya. Oh. Sangat keren sekali ya. Grillnya sewarna silver. Di sampingnya ada gambarnya kuda atau knight ya. Kuda itu knight artinya berarti ya, bukan pon ya, tadi salah ya. Di sini ada tulisan logo Hot Wheels juga. Lalu di atas ada logo, oh, ada tulisannya knight. Knight dan gambar kudanya ya. Ini semua warnanya merah, kacanya merah dan sampingnya juga tamponya kebanyakan merah dan tampo catur ya, Checkmate. Ini adalah seri catur. Buat kalian yang suka koleksi seri ini serinya ada yang warna hitam ada 9 dan yang warna putih gue belum tahu ada berapa, mungkin ada 9 juga, tapi baru ketemu 3 warna yang dijual di Bukalapak ya. Min, kalau kalian mau cari sendiri di gantungan, ya silahkan lah ya. Ini nemunya agak jarang-jarang yang bagus. Waktu itu pernah nemu yang Velocita juga kalau salah ya. Cuman karena gue kurang suka bentuknya, jadi gue nggak ambil. Tapi kalau mau bilang ini, cuman keren juga, gue bilang ya. Cuman sayangnya ini detail lampu belakang dan lampu depan nggak ada, dan juga spionnya nggak ada. Ya, sebenarnya Ford Mustang ini termasuk
mobil yang sangat keren. Sayangnya tapi detailnya agak kurang karena sudah terlalu banyak dari tempo di samping ya dan di atas juga seperti ini ya, temponya sudah terlalu banyak. Jadi biasa kalau Hot Wheel kalau temponya sudah terlalu banyak berarti detailnya akan dikurangin, terutama di lampu depan itu ya. Hanya di grillnya saja warna silver, lampunya tidak ada dicat, di juga di belakang tidak ada cat untuk lampu belakang sama sekali ya. Oke, gimana menurut kalian mobil ini, keren atau enggak, atau kalian punya pilihan sendiri dari seri Checkmate ini? Kalau buat gue ini lumayan keren mobilnya ya. Oke, sekarang kita akan unboxing yang satu lagi ya, yaitu yang seri 2012 Ford Fiesta. Ini tulisannya Pon ya, berarti ini yang tadi kan Night, yang itu Pon. Oke, kita akan buka. Oke, kita dikeluarin. Oke, sekarang kita taruh lagi di solar rotation seperti ini. Kita akan zoom in nah ya. Nah, ini juga salah satu mobil yang sangat keren yang banyak variasi warnanya. Hari ini dia ngeluarin variasi dari seri Checkmate, yaitu Ford Fiesta 2012 berwarna hitam dan hijau ya. Ini lampunya agak transparan ya. Gue baru sadar ya, lampunya transparan ternyata ya. Transparan hijau dari Mika. Biasanya kan hanya cat saja setahu gue ya. Nggak tahu kalau yang lain, setahu gue cat doang deh. Kalian ada yang tahu? Ini benar-benar Mika kali ini ya. Bagus juga ya. Saya bisa lihat di samping ada gambar tempo pon ya, dan juga di atas. Tuh ya, pon. Nah, ini mobilnya sangat keren sekali. Ford Fiesta itu sangat banyak sekali variasi warnanya. Tapi kali ini mirip dengan yang seri Ken Block jadi ya. Ken Block itu kan warnanya juga hitam kayak begini. Jadi gue nggak punya Ken Block. Gue banyak yang warna merah, terus hijau, terus apa lagi ya? Gue lupa ya. Ada banyak sih seri ini ya. Kalau nggak salah ada putih juga, ada biru juga. Nah, ada banyak lah pokoknya serinya. Kali ini dia ngeluarin yang seri Checkmate warna hitam yang menyerupai seri Ken Block ya. Jadi ini cukup banyak juga dicari orang. Oke, menurut kalian gimana mobilnya? Ini detailnya lumayan keren. Dalam-dalamnya warna hijau semua, sesuai dengan warna base-nya warna hijau ya. Ini termasuk mobil yang keren juga ya. Oke, kita akan sandingin keduanya sekarang. Menurut kalian dari dua ini mana sih yang keren ya? Yang Ford Mustang 2007 atau yang 2012 Ford Fiesta ya? Dua-duanya ternyata dari Ford, baru sadar gue. Ya, dua-duanya dari Ford, satu Ford Fiesta, satu Ford Mustang. Menurut kalian mana yang paling bagus di antara dua ini? Atau nanti gue akan, kalau ketemu yang King Kuda sama yang VW Beetle, gue akan review lagi ya. Oke, gue akan bikin dulu photoshootnya, nanti gue taruh di sini. Ting.
Oke, sekian aja unboxing dan review dua Hot Wheels dari seri Checkmate, yaitu 2007 Ford Mustang dan satu lagi 2012 Ford Fiesta. Menurut kalian mana di antara dua mobil ini yang paling keren? Atau kalian punya pilihan yang lain dari seri Checkmate ini yang ada 9 warna hitam dan 3 sementara baru 3 yang warna putih yang gue tahu. Mungkin ada seri-seri lain yang warna putih nanti akan nongol. Mungkin kalau ketemu kita akan beli lagi dan kita akan review lagi ya. Sementara gue baru punya 2 ini saja. Yang menurut gue lumayan keren dibandingkan yang Velocita atau yang 4WD. Gue lebih suka yang 2 ini ya. Kalau kalian suka yang Velocita atau yang 4WD, kalian bisa cari saja di gantungan atau langsung beli di Bukalapak atau Tokopedia juga banyak ya. Oke, sekian aja video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa, share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Terima kasih. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious Eats and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.